Halo semuanya, halo sahabat YouTube, selamat datang kembali di channel Ondro Indonesia. Kita berada di Jalan Kalimalang ya, ke arah Bekasi. Di seberang sana itu adalah layang tol Becakayu, di mana sisi bawahnya dipergunakan oleh truk-truk untuk parkir ya. Nah, layang tol Becakayu sendiri itu membentang dari arah Bekasi sampai ke arah Jakarta Timur ya, di sekitar Kebon Nanas masuk ke arah Kampung Melayu. Kemudian layang tersebut sebenarnya sisi bawahnya ini dikelola oleh ada satu lembaga ya. Kemudian di beberapa lokasi di Jakarta Timur sendiri kita perhatikan sisi bawah dari layang tol Becakayu sudah banyak yang ditanam ya, dibuat area hijau. Mungkin yang ini kita tidak tahu statusnya, apakah ini memang disewakan atau bagaimana area ini ya, dikarenakan cukup banyak truk yang parkir di sini dan mulai ada meletakkan barang-barang ya, kemudian juga menggunakan untuk hal-hal yang lainnya di beberapa lokasi. Sedangkan yang sudah umum yang kita lihat di sepanjang bawah tol Becakayu adalah adanya taman-taman ya, kemudian ada para penjual dari taman-taman atau tanaman-tanaman di sekitar sini yang kita bilang ini lumayan hijau lah ya. Mungkin tidak tahu apakah ini memang diperbolehkan, tapi kita lihat itu cukup bagus sih hijaunya. Nah, yang bagian sini ya, di atas ini adalah tol Jor, yang ini tidak begitu terawat ya. Termasuk sampai nanti ke arah Sumber Arta, ini sisi bawah Kalimalang yang mirip agak ada banyak pepohonan dan sedikit menghutan ya. Lalu di sini dipakai untuk berjualan batu alam ya. Nah, ini mungkin lebih mendingan daripada yang parkir ya. Di kiri dan kanan jalan ini sebenarnya dipergunakan untuk berjualan batu alam dan tanaman ya. Kemudian ada area-area yang memang ditutup ya, nampaknya itu dipergunakan oleh petugas-petugas ya. Dan ada semacam ruangan-ruangan kontainer seperti itu. Sampai di sini ini adalah lampu merah atau traffic light ya, lampu lalu lintas lebih tepatnya, caman raya ke kiri, kemudian kalau ke kiri lagi itu ke arah Jati Bening. Nah, di sini ya, di bagian kiri sebenarnya jalan Kalimalang ini kan sudah dibelah dua, di mempergunakan dua sisi ya, sepanjang dari arah Bekasi sampai Sumber Rata nih. Untuk kota Bekasi udah seperti itu, meskipun di sisi Jakarta masih banyak yang kita harus ke kanan bergabung kembali dengan jalan yang lama. Nah, di bagian sini kita lihat sebenarnya jalan ini sudah bisa dilebarkan ya, karena ruko-ruko sendiri itu sudah jauh dari jalan, dan tadi di awal di perempatan lampu merah itu sudah ada yang dilebarkan. Di bagian kanan kita lihat di bawah dari layang tol Becakayu itu ditaruh ada seat pile ya, ada barrier-barrier beton yang tidak dipergunakan seperti ini nih. Ya, namun tanamannya tidak begitu terawat ya. Mudah-mudahan Pemkot Bekasi yang meniru mungkin Pemkot Jakarta Timur. Baik, di kanan kita lihat ini malah dipergunakan untuk menaruh barang-barang bekas, kemudian juga itu dus-dus yang terbuat dari styrofoam ya. Biasanya itu kalau kita lihat di sungai-sungai hanyut ya, terutama pada saat air sungai cukup tinggi, karena kalau rendah sih nggak hanyut ya. Kemudian di sini juga di menjelang Sumber Arta dipergunakan untuk parkir ya, ada dua truk malah di sana yang truk tanah ya ini nampaknya. Lalu sebenarnya jalan ini masih bisa lurus ya ke arah sana, namun di sisi ujung ketemu dengan jalan Kincan yang depan Sumber Arta itu agak sedikit rusak. Jadi kita belok ke arah kiri ya, ke arah kanan ya, atau ke arah utara. Nah, ini ke arah Sumber Arta ya, dan kita perhatikan di bagian kiri ya, ini mungkin perlu perawatan memang untuk tiang-tiangnya. Seperti biasa, ini adalah kreativitas ya dari warga-warga yang ada yang mengeluarkan jurus seni untuk menggambar di bawah tiang-tiang tol. Terdapat dua kaki di sini ya. Si tol Becakayunya berbeda dengan yang ada di sebelumnya, cukup menggunakan satu kaki saja. Nah,
Ini sudah masuk ke arah Jakarta Timur. Ini adalah perbatasan tadi di belakang kita antara Bekasi dan Jakarta Timur. Kita berbelok lagi ke arah kiri. Jadi jalannya itu masuk ke kanan dan masuk lagi ke kiri. Pas di kanan itu akan berbarengan dua arah dari arah Jakarta yang sini ya. Area ini kalau kita perhatikan di pinggir jalan itu dipergunakan untuk berdagang. Nah, kita kembali lihat yang sebelah kanan di bawah dari tiang-tiang tol. Di sini ada yang tadi angkutan ya yang parkir. Kemudian area yang di sekitar sini menjelang keluar Pondok Kelapa ya. Ini dipagar sehingga tidak bisa dipergunakan untuk hal-hal lainnya oleh para pihak yang mungkin ya tidak bertanggung jawab lah seperti itu. Terdapat nanti penyempitan di jalan depan ya, namun mulai dari arah Pondok Kelapa sini seperti yang kita ketahui dan diinformasikan sebelumnya bahwasannya pemerintah kota administratif Jakarta Timur ya, kemudian Pemprov DKI juga menggalakkan penanaman dari area bawah tol, membuat taman, menjadikan area terbuka hijau, ruang terbuka hijau Jakarta lebih baik, lebih banyak dibandingkan tanpa pemanfaatan ya, atau dimanfaatkan seperti ini, parkir langsung menghadap ke tiang seperti itu ya. Mulai dari depan sana, yang di sini masih sama, jadi dipergunakan untuk berbagai hal oleh masyarakat ya. Biasanya titik yang di depan sini adalah checkpoint pada saat COVID-19, jadi perbatasan antara pengecekan para apa namanya pengendara dari arah Bekasi ke arah Jakarta, apakah pakai masker atau bagaimana gitu ya. Nah, di bagian kanan kita sudah mulai melihat taman-taman yang sudah dibuat, dan ini dicanangkan setiap hari Jumat ya oleh Pak PJ Gubernur Pak Heru, kemudian dilanjutkan oleh warga juga di sekitar sini untuk bercocok tanam dan diperbolehkan seperti itu ya. Pohon yang ditanam di pinggir sana, kalau kita perhatikan itu adalah pepaya. Ya, mungkin ya pepayanya manis, daunnya pahit, ya seperti itu untuk sayuran lah ya, untuk lalapan. Area yang di kanan ini malah cukup bersih, ya mungkin belum mulai ditanam kembali, tapi menunggu setiap Jumat lah paling tidak. Untuk Kalimalang sendiri airnya akan sampai di sekitar sini ya, kemudian diambil oleh dimasukkan ke area pengolahan air minum, lalu air tersebut ya air bersih dialirkan ke rumah warga dan disuplai ya ke rumah warga untuk menjadi sumber air bersih, tidak hanya untuk daerah kota Jakarta tapi juga PDAM kota Bekasi menggunakan air Kalimalang. Kalimalang sendiri adalah kali yang dibuat ya, atau kali buatan sebenarnya untuk mengalirkan air Citarum, karena memang asal dari air Kalimalang ini dari Sungai Citarum yang ada di Purwakarta sana ya. Dinamakan Kalimalang karena aliran airnya itu memang tidak normal ya. Jadi biasanya air itu mengalir dari utara ke selatan ya, untuk sisi utara Jawa mengalir ke arah muara atau ke laut. Ini melintang ya atau memalang. Jadi kalinya dinamakan kali yang berfungsi memalang air, alirannya memalang seperti itu ya. Jadi dinamakan Kalimalang. Baik, terima kasih dukungan sahabat semua. Semoga bawah tol ini dapat dimanfaatkan untuk hal yang lebih baik, ruang terbuka hijau dan seterusnya. Ya, salam sehat.